Sudah aman. Tadi ada Pak Pangdam, Kapolda, Wakil Gubernur, Kabinda, dan Pak Pamal. Sementara pejabat lainnya tadi sudah mengunjungi desa yang kemarin mengalami musibah berupa ada pengerusakan dan pembakaran. Dan tadi juga sudah bertemu dengan para pihak yang kemarin bertikai. Kemudian saat ini sementara mau menuju tempat pengungsian yang kemarin mereka mengungsi. Ya, kami dalam perjalanan untuk sementara begitu ya. Nanti ini baru saya laporkan lagi.